SMK bang, SMKN di Jawa. Dengan Polsek Senen akan melaksanakan rilis terkait kejadian yang viral sekitar malam Jumat. Ya, sebelumnya kita tetap memperhatikan protokol corona. Kemudian kami menyampaikan ini atas perintah pimpinan dalam ini Bapak Kapolres Jakarta Pusat. Tanggal 21 Januari 2021. Kemudian kami laporkan kepada pimpinan video viral tersebut dan kami melaporkan kepada Pak Kasat Reskrim dan juga jajaran kami dari Polsek Senen melakukan penyelidikan di lapangan atas video viral tersebut. Dari Polres Jakarta Pusat dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim langsung membackup kami dari Polsek Senen dan kami langsung melakukan penyelidikan di lapangan semua sumber informasi yang ada di sekitar TKP di Jalan Keramat Raya tersebut di Soeharto. Kami datangi dan alhamdulillah kami mendapatkan ciri-ciri dari pelaku tersebut. Ya. Kemudian hari berikutnya kami melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Dan pada tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 20.00 kami melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial MA di sekitar lokasi atau di TKP tersebut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di Polsek Senen. Dan dalam pemeriksaan tersebut, si tersangka, si wanita tersebut belum bisa menunjukkan ataupun menyebutkan identitas dari pasangannya. Namun demikian kami akan terus melakukan pemeriksaan sehingga mohon doanya mudah-mudahan ke depan nanti pasangannya bisa kita lakukan penangkapan. Lo saat itu dalam keadaan sadar atau gimana? Kamu kenal nggak sama yang ngomong itu? Nggak ada, teman jauh lah. Namanya siapa itu? Siapa? Ya, temanmu yang kemarin. Kamu mau nekat melakukannya di situ? Nggak apa-apa. Kasih uang berapa, Pak? Ya. Udah berapa kali kamu di situ? Aduh, kamu udah berapa kali di situ? Apa? Duduk-duduk aja. Emang udah berapa kali kayak gitu? Iya. Udah berapa kali? Ngapain udah balik situ? Biasanya tempat lain juga. Iya. Oh iya. Terus, kamu kemarin dikasih duit berapa? Nggak ada. Oke.